Yang ditunjuk hari ini hemat. Saat ini Bapak Setiasi menemui perwakilan dari Aremania yang beraksi di Kanjuruan, ya. Turun jalan ini dalam rangka untuk mengingatkan, ya, Malang kunci suara, siapapun yang berbuat kejahatan nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuntas, usut tuntas. Saya ucapkan terima kasih. Kita tunjukkan pada dunia bahwa Arek Malang cinta kedamaian. Ya. Siap. Kita turun jalan, tidak dikawal, tidak ada apa-apa. Tentu kita tunjukkan pada dunia dan kita tidak ikhlas kalau Malang di stigma rusuh. Tidak ada kerusuhan sama sekali yang ditimbulkan oleh supporter Arema, ya. Mulai awal hingga akhir kita sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mengawal kesebelasan yang kita cintai dan itu tidak terjadi kerusuhan, ya. Untuk itu harus kita tunjukkan bahwa Malang ini adalah cinta damai. Salam satu jiwa. Arema, usut tuntas. Yang keempat tentu kita harus kawal terus, ya. Yang keempat harus kita kawal terus, ya. Proses-proses ini harus kita lihat, jangan sampai ada manipulasi dan seterusnya. Ya, intinya mungkin kita bisa berbohong, tapi Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan bisa. Saya kira usut tuntas sudah menjadi komitmen kita semua. Jadi ayo kita kawal terus-menerus, mudah-mudahan, dan sambil kita berdoa nanti, mudah-mudahan saudara-saudara kita, ya, yang dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, ya, saudara-saudara kita yang telah gugur menyaksikan kebersamaan kita semua bahwa kita tidak rela, ya, bahwa Malang dicetek makan ada kerusuhan. Saya kira demikian. Terima kasih adik-adik, anak-anakku sekalian. Kita jaga, tunjukkan pada dunia bahwa Malang cinta damai. Ya. Arema semakin. Nah, ini hikmahnya sesungguhnya. Ayo kita kuatkan bahwa sekarang Arema sudah mendunia, bahwa kita damai, kita cinta damai, kita cinta kebersamaan. Ayo kita jaga terus menerus, saling mengingatkan. Saya juga perlu diingatkan, saya akan terus kawal untuk mudah-mudahan proses hukum tetap berjalan dengan baik. Ya, terima kasih, ya. Ayo. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Terima kasih adik-adik sekalian. Kita dukung dulu, ya. Kita berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, saya juga dukung. Lungkure. Bukan laporan saya dari Balai Kota.